Halo semuanya, selamat datang di channel Mario Mas. Di video keempat kita dari Brussel ke Paris, dan ini di rest area lagi istirahat. Perjalanan kurang lebih 4 jam dari Brussel, dan tempat rest areanya sih asik banget ya, gede dan banyak truk-truk itu biasanya istirahat, atau bus-bus juga istirahat. Ini tempat satu tempat doang dia untuk makanan, terus ada jual souvenir-souvenir croissant. Kalau teman-teman pernah dengar croissant, itu makanan dari Prancis. Dan kalau gua pernah baca buku 99 Cahaya di Langit Eropa, bahwa sejarahnya itu croissant diciptakan kayak untuk dalam tanda kutip quote-unquote ya, mengejek orang Turki Ottoman. Waktu itu kan Ottoman dia menguasai sebagian wilayah Eropa Timur ya, sampai mau ke Austria, dan waktu itu Austria tidak jadi diambil alih. Kalau untuk yang wilayah Timur lainnya, Bulgaria dan sebagainya, udah dibawa kekuasaan Ottoman, dan di backup lah sama Prancis salah satunya. Coba li naikin prosotan lagi deh. Nah, Ale naik tangga. Hop, hop. Lagi. Terus. Terus ke sini. Ayo lagi ke sini ya. Terus prosot. Dikit lagi. Terus. Yang benar posisinya? Berdiri dulu. Posisinya udah enggak usah berdiri. Ya. Nah, dah. Ya, siap. Terus, oke. Lepas. Kita nyobain croissant. Tapi croissant kan biasanya plain ya, kayak roti tawar gitu. Tapi ini kita yang ada rasa Nutella-nya. Gimana? Yang bikin enak sebenarnya coklatnya nih. Kalau rotinya sama aja. Finally, setelah 4 jam perjalanan dari Brussel ke Paris, kita nyampe. Nah, udah 2 kali berhenti di rest area. Alin juga udah boring dan dia masih tidur-tiduran nih, jet lag. Kita mau makan siang dekat dari Menara Eiffel Paris. Ini suasana kotanya, era-era Renaissance. Bangunannya pakai tali air, terus pada balkonnya. Jalannya dibagi beberapa jalur. Sekarang kita nyebrang makan di Fontaine du Jet. Wastafelnya pakai porselen Cina ya, cakep banget nih. Chinese Thailand. Mari makan. Ini telur dadar ya, sama apa itu sayur ya? Rawon ya itu ya. Habis kesananya lantai 2 nya. Udah sampai di Menara Eiffel. Ini dia menaranya. Sekarang udah sore, dan dari berapa bulan yang lalu ini under construction terus ya si Eiffel. Ini dia. Dan gua sukanya dari desain Eropa adalah ada aksisnya ya, jadi monumen terus ada aksis lurus yang kita bisa menikmati monumen itu dengan
lebih kelihatan megah kayak gitu. Dan kalau kita lihat taman-taman di Perancis itu lebih ke human centris, jadi topiary kalau gue dulu belajar di landscape. Jadi semuanya tanamannya itu high maintenance ya, karena harus dipotong tuh bentukan kotak-kotak ini. Terus apalagi yang segitiga-segitiga itu tamannya juga kayak gitu. Dan di sini hati-hati pickpocket, itu harus dijaga-jaga. Nih kelakuan nih Ale kalau udah lihat pasir. Ale main pasir di Prancis. Ada bus Paris juga keliling kota, sama kayak di Frankfurt kemarin ya di Jerman. Nah di sini banyak Muslim dari berbagai wilayah, khususnya Afrika Utara bekas jajahannya. Nah ini dia lebih dekat. Oke, aduk. Ada yang langsung duduk di tanah. Ada pengamen juga di sini, live musik. Ada yang tiduran, minum-minum. Ini dia live musik. Ini gua berada tepat di bawah cangkangnya si menara Eiffel. Kondisinya kayak gini, agak sedikit berdebu karena dari construction di beberapa tempat, tapi masih ada orang bisa akses ke atas untuk melihat view cityscape dari menaranya. Tapi gue udah pernah lihat di Google view ya, 360 bisa kelihatan kota di menara Eiffel ini karena pusat kota. Beberapa tempat wisata juga di sekitar sini ya, kayak misalnya Louvre atau Louvre yang tulisannya Louvre, yang museum yang segitiga sama sisi itu ya. Kalau di Bekasi ada tuh kemiripannya tapi dibalik. Nah terus ada lagi Atrium, itu nanti kita kesana. Terus Lafayette, tempat berbelanja yang mahal-mahal, Louis Vuitton, segala macam semuanya, Hermes. Kalau Atrium tuh gerbang kemenangan ya, ke zaman Napoleon Bonaparte. Ini ada mobil bentuknya aneh banget kayak Metro Mini tapi tinggi, off-road Escanade de Paris. Ternyata kendaraan amfibi ya, bisa di air dan juga di darat. Ada yang buat konten untuk dagangan nih. 1, 2. Lebaran tahun depan. Udah nyampe di Arc de Triomphe. Ini adalah gerbang kemenangan, monumen bagi Napoleon Bonaparte ya. Jadi waktu gua baca 99 cahaya di langit, jadi konon katanya arahnya si Arc de Triomphe ini mengarah ke Mekah, Ka'bah ya. Nah, si Napoleon ke Mesir. Jadi berasimilasi dengan budaya di Mesir, terus Mesir kan Muslim kan, entah gimana, konon katanya Napoleon adalah Muslim, tapi dirahasiakan atau nggak tahu ya. Jadi dulu Napoleon Bonaparte itu membuat ini, ingin membuat monumen keberhasilan, kemenangan, gerbang kemenangan artinya. Kan kalau kita telaah dalam azan tuh ada tuh menuju kemenangan. Marilah kita menuju kemenangan. Nah inilah. Nah, sekarang gue mau coba
berada tepat di center line dari Atletrium ini. Kayak gimana sih vibes-nya? Mumpung udah sampai sini, kita coba explore. Bisa itu. Iya, iya enggak apa-apa. Push the limit. Ini dia. Banyak yang selfie juga sih. Dan di sini enggak ada trotoar ya, jadi jalan dan ada marka doang. Nah, sekarang kita nyebrang lagi menuju bus. Ini ya. Keramaiannya di Lafayette, jadi sepanjang jalan ini kayak di macam Orchard Singapura. Kalau di Indonesia, Grand Indonesia lah, semua merek-merek terkenal, Louis Vuitton, Dior, Holmes, macam-macam. Ale lagi makan, Eyangkung sama Eyangti. Makannya di lampu merah. Mau beli tas Louis Vuitton, tapi tutup. Gak punya duit. Dan hari ini sampai di sini aja untuk jalan-jalannya. Nah, besok kita akan ke Louvre dan menikmati hari terakhir besok di Paris. Kali ini kita enjoy dulu suasana sore di kota Paris. Belanja di Lafayette, malah hujanan deras. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Matur sembah suwun.